nyerah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bro. Udin dah lengkap 2 dos suntikan. Makin bertambah katanya lah. Apa yang tambah kau tanya dia. Perut bertambah maju ke depan. Sama lah perut aku pun macam tak dapat dibendung lagi. Jadi malam ni Kita nak try jengah-jengah lah kukut ada udang yang boleh ditikam macam cekam eh. Okey, nanti sampai spot nanti saya kongsikan spotnya. Dan andai kata ada udang yang ditikam, saya akan kongsikan. Padu mantap. Salam pengenalan. Air tak berapa tegang ni bang. Udang ada bukan tak ada, tapi dia punya laju. F1 pun kalah lah. Tapi kalau air ni terang bang, tahu nasib dia. Mata balam-balam. Kau janji ada. Tak dapat lagi. Tadi asyik lari je bang. Rangup je. Kena. Dia buntut tu kan. Dia buntut. Oi, semua yang saiz ni. Kulit kau kan? Sedang ah. Oh, nampak. Allah mak. Air tak berapa terang bang. Keladak. Kalau tidak ni. Padu mantap. Dah, turun je. Kalau misalkan tak ada pelepasan, jangan tak ada pelepasan. Tambahan. Tak kayu eh. Alamak. Dia nyepak-nyepak yang tak tahan tu. Dah dapat pegang, alhamdulillah lah. Padu mantap. Ambil kau. Alhamdulillah. Ayo-yo tengah carian lah. Mencuk sorok eh. Ambil kau. Menyuk-nyuk celah kayu. Cantik pula tu saya rasa. Alhamdulillah. Mantap. Tak payah. Cantik. Mantap. Alhamdulillah. Gangop. Woi, sama macam tadi tu. Alhamdulillah. Geng dia ni. Alamak. Ulu. Dia mengamkan enjin lah tu. Kejap. Okey. Boleh. Tersepit. Come on. Datang. Pujuk. Alhamdulillah. Begitulah kisahnya bang. Begitulah kisahnya. Padu.
Bergarah. Padu mantap. Alhamdulillah. Tak sisi bang udang lah. Oh, tekan sikit. Eh, dia sepit je, Din. Okey. Padu mantap. Sado. Sado. Wah. Alhamdulillah. Atas ranting. Lagi. Yes, alhamdulillah. Aduh mah. Eh, kena ekor je. Alhamdulillah. Nak lari. Kali ni kau main ni pelik sikit dah. Mungkin dah lama lah. Untam. Alah. Kuat tu. Kayu ke? Tak. Kulit kerah tu. Kau metuk Alamak. Patut ganas. Oh kau. Alhamdulillah. Padu mantap ah. Tambah. Monyet duduk dan diam. Mak. Terkejut aku kayu. kayu terkejut dengan ular. Padu mantap. Alhamdulillah. Padu mantap ah. Mengangkat-angkat cari udang ini. Alhamdulillah. Encik Parit. Sepek kuning. Ambil kau. Udang si. Hah? Tak apa? Ambil yang panjang. Mandi macam. Nah. Jaga tangan. Tangan. Ni ni. Dia dah kali sini. Alhamdulillah. Ombak Parit. Ulumu. Tak sia-sia lah. Alhamdulillah bang. Kau sadu. Aku tak tekan ni. Tengok Parit dah tekan. Tambah. Alhamdulillah. Lagi? Amah. Parit dah kena kabut tu. Inci Parit. Sado. Oh, nampak. Alhamdulillah. Lagi. Kemas. Lagi kau. Lagi. Kan dah kena. Alhamdulillah. Dah 3 ekor saiz tu. Keluar lubuk ada tambah lagi ha. Alhamdulillah. Ada color. Padu mantap. Songkok je. Tak ada. Dah nyuruk dah. Alhamdulillah cantik tu. Dah.
Ah. Alamak. Alhamdulillah. Dapat juga. Dalam pusing-pusing ada lagi. Dah main cak-cak tu memang tak lepas tu. Alhamdulillah. Ombak sampai. Alhamdulillah. Lagi tak? Cek. Gelombang sampai biar kali. Gelombang mesti. Kau? Gelombang. Kulit keras padu tu. Tak apa. Dalam ada sadu pun. Gelombang dia dah bergerak ke belakang. Alamak, kena gelombang pula tu. Gelombang je. Tak apa. Kejap, boleh masuk tegak ni. Boleh tu, Cik? Ini boleh masuk. Tak boleh. Ada ni. Kayu cucuk. Tak boleh. Sadu lah. Datang. Padu mantap ah. Ui, ada color. Jangan disepit kau. sado bang. Alhamdulillah. Godik dia. Tapah bang, lepas. Nasi dia baik. Ambil udang. Nasib tapah tu baik digantikan dengan udang. Laju dia bang. Tu lah ikan-ikan sungai ni memang dia. Deria dia cukup hebat. Alamak. Alhamdulillah dengan kayu-kayu ni. Padu mantap. Tu teknik buang keladak air. Udang takkan lari ni. Kalau ikan dia lari. Udang tak lari. Wakil. Alhamdulillah. Dua ekor. Ikan air besar ni bang, jangan tengok kat luar. Kat luar memang nampak keladak, tapi kalau dalam pokok, bawah pokok, nampak terang. Padu mantap eh. Kemas. Main cak-cak lah. Cak. Kan. Dekat celah kayu tak pantas bang. Nampak saiz. Ini kena jogan menggul lengkung. Ada lagi. Nampak? Sampit kuning. Alhamdulillah. Lubuk las. Lepas ni kita balik bang. Warm up. Mai pilih. Alhamdulillah. Ni hasil. Padu mantap. Ni kita punya chef punya. Janganlah Encik, saya kecil dah bisa angkat. Maluan lah. Tadi ular sama besar tak mau angkat.
saja womok-womok eh. Alhamdulillah ni hasil malam ni. Tak dijangka-jangka lah, meraba-raba. Tak boleh nak lama-lama sangat. Udin boleh lepas suntik. Ni kan kelabur. Kena jaring, jengah-jengah jaring tadi. Tengkorak tapah ada satu, tengkorak baung ada satu. Kelabur dapat ambil. Ni udang tikam malam ni eh. Alhamdulillah hasilnya ada. Tak kumpul lah. Macam cakap kita jumpa di lain ketika pada mata. Ini apa? Yang itu pais. Ini pais lah. Ini balai polis Gresik tempah. Lomok daging tu. Patik ni. Patik. Budak ni kan ber. Cair tu. Budak-budak ni senawa ni kata tak? Tak. Okay. Ini yang acar. Ikan kelabau jaring, ikan kelabau jaring. Kita akan goreng. Kita akan goreng ni yang kita tengok jaring malam tadi ada seekor kena. Dua tulang yang dikenal pasti malam tadi dekat jaring, tulang tapah dengan baung. Time tak tengok, time tu dilanggar. Sudah tinggal tulang. Kelabau ni dia dapat diselamatkan. Baung tu kita nak cecah dalam macam gebusnya. Allah mak. Wah ni dah siap, Farid dah siapkan. Kan mantap. Marvelous. Okey, teknik potongan Chef Farid. Yang pernah ditunjukkan sebelum ini untuk ikan bertulang potong macam ni. Ini ikan kelabau, ikan tenggalan boleh potong macam ni, tapi kalau ikan belida dia ada potongan lain. Rusia kata Farid. nampak. Jadi automatik dia punya tulang-tulang tu setelah dipotong bila kita makan setelah digoreng memang padu mantap. Hari ni Farid ada buat tagline bukan aku ah. Kakarit apa tagline ni? Tagline dia benda boleh buat padu mantap, buat apa nak buat biasa-biasa. Padu mantap. Kau jangan bikin orang panas. Benda boleh buat padu mantap nak buat biasa-biasa. Buat apa? Itu dekat JT je bang eh. Dekat JT saja. Bolomok. Jadi meresik bila digoreng tu dia akan meresik. Rempah dia pun meresap. Rempah masuk dalam makan. Mantap. Rangu crispy, crispy. Macam mana nak diet memang tak boleh. Baung asam gebus. Baung asam gebus. Ni baung sangka eh. Baung sangka Sungai Gresik. Pastikan pisau mesti tajam. Jangan ada guna gergaji sudah. Alang-alang gergaji pakai cenzo. Bekecai. Bukan bekecai, makan nabuk dia. Sikit lagi. Padu mantap lah. Bukan besa-besa bang. Boleh buat padu mantap. Jangan ke? Buat besa-besa. Okey, nanti kita goreng. Baung dah masuk. Oi, ada tambahan ke? Top up sikit. Top up sikit eh. Di top up dengan pais. Allah menggelegak bang. Nanti kita tunggu dia masak eh, macam mana? Buat semangat untuk menyerampang pada malam ini. Macam tu cakap. Benda boleh buat padu mantap, kenapa nak buat besa-besa? Aman. Encik. Ini biar kena lama sini dua hari. Padu mantap bang. Tradisional lah. Asam rebus dah siap. Kejap lagi kita mencekik. Asam rebus baung dah siap lah. Padu mantap bang, bang. Menangis. Akhirnya siap. Alamak, kelabau crispy bersama dengan baung asam rebus. Baung asam rebus. Wih, lapor lah. Jom mamam. Jom mamam. Jom kita mamam, Rit. Ke mamam. Mana mangkuk pink lagi? Pakai ni. Anak-anak makan anak-anak.
Nanti janganlah bunyi cekruk-cekruk. Go! Makan dulu makanan ni, sini! Barang siapa, yang tak nak makan adalah besar kemaluannya. Makan, makan! Makan, Udin! Ya Allah, Bang Padu mantap! Kenapa Udin sedap ni? Sedap ni! Ini bukan tipu-tipu punya ni. Oh, woi, makanan ni, ni makan ni. Ya Allah. Rugi siapa yang tak ambil lagi, ambil kuah. Memang rugi-rugi. Tengok ni, ini yang special ni. Kenapa? Kenapa? Memang jahat. Awak mana? Kau tahu dari mana itu? Ada dah. Makan ni, nanti ada ni. Jangan jom mahal. Wah, kemerah kecil ya. Bikin panas, bismillah. Amboi, amboi, amboi. Manis ada. Masam cukup. Pedas komplit. Ni, nasi ada ni. Makan ni. Jangan tak makan ni. Makan tu. Ha. Makan, makan. Tak makan seperti rumah je ni. Dengan angin-angin ni. Ya, nak makan. Ikan. Ambil ikan. Pahit. Yang untuk bau kau punya ni kan. Ha. Paru. Apa dia? Nasi paru. Eh, jangan demo lah letak makan ini. Makan ini. Saya nak nasi ini. Pasal pedas. Sedap makan. Ada. Lagi. Ada. Ya Allah. Kalau dekat apa ni? Kelantan masak macam ni panggil apa? Pinggang, pinggang. Ini tak rebus. Awak ajak di mana? Tak tahu. Tadi ada situ. Aku cakap tadi jangan gerak dulu nak makan. Okey. Jadi siapa yang nak tempah boleh PM Farid. Memang dia boleh masak. Dia akan masak kan? Dia Ikut dia apa yang nak, berbeza hargalah macam dia kata. Mansal kata dah agak bebas sikit, nanti dah bolehlah hubungi Farid. Boleh datang suruh dia masakkan macam dia cakap. Aduh mantap, kita jumpa lagi malam nanti nak menyerampang macam tu cakap. Assalamualaikum. Nyerampang eh? Dah nyerampang eh? Demam. Jahat.